Kalau untuk pengawasan itu belum kita difasilit melacak langsung di mana sampai 1% yang tidak memenuhi syarat. Sekarang 51% yang tidak memenuhi syarat dari sarana yang menjual. Jadi lebih banyak lagi sarana-sarana yang menjual produk-produk ini. Iklannya melalui media sosial sekarang kan Twitter, Twitter enggak ya kan? Hanya bertambah juga ya. Persentase yang tidak memenuhi syaratnya meningkat dari persentase ya. Kalau dulu dari yang kita awasi 30. Tip tadi itu bisa dijelaskan Bu untuk masyarakat apa misalkan? Oh, checklist. Misalkan bisa. Orang yang sudah tua-tua itu kan di pasar ini kan kemasannya rapi bagus. Kan enggak tahu kalau itu berbahaya. Jadi aplikasi di Android sudah ada cek BPOM. Bonafit ya yang kualitas dan keamanannya terjamin. Kenapa enggak kita pakai produk Indonesia? Kalau dari kita pembinaan pasti kita langsung pembinaan. Ini loh ciri-cirinya kalau sembarangan beli dari sumber resmi. Misalnya dia beli kan gitu. Selama ini kan ada yang rugi. Jadi kita terus-menerus melakukan. Oh, kita kan sudah musnahkan tindak lanjutnya kemarin kita musnahkan. Jadi itu berapa dus itu? Sampai satu pickup. Lebih. Kalau di jumlah ada ya. Karena 68 sarana ada satu pickup aja. Dimusnahkan oleh mereka yang punya. Kita sebagai saksi ada berita acara. Di mana dimusnahkan? Ini terkait hasil pengawasan aksi penertiban pasar dari kosmetika ilegal yang kami lakukan secara rutin ya. Tahun ini kita dua tahap. Sekarang tahap dua kita lakukan mulai November sampai Desember ini ada 68 sarana pusat perbelanjaan modern, tradisional, importer, distributor, toko kosmetik, klinik kecantikan, itu jenis-jenis sarana yang kita awasi. Ada 51% tidak memenuhi ketentuan. Tidak memenuhi ketentuan ini karena menjual produk-produk kosmetik yang ilegal atau tanpa izin edar, belum terdaftar, belum terregistrasi. Kemudian ada juga yang mengandung bahan berbahaya. Ada juga yang kedaluarsa. Ada juga yang penandaannya tidak memenuhi ketentuan. Jadi dari jumlah semua temuan kita, kalau taksiran harganya 7,2 miliar dan kalau kita persentasekan ini produk importnya 38%, 61,7% produk lokal yang untuk produk-produk yang ilegal. Kalau jenis-jenisnya ada yang kebanyakan perawatan kulit ya, ada masker, kemudian ada hand body, kemudian ada lipstick juga tadi ya, perias wajah juga ada. Yang masan, cek label, cek izin edar, cek kedaluarsa. Jadi semua harus dicek sebelum membeli, jangan langsung beli terus ambil langsung bayar. Jadi kita cek dulu ya apakah kemasannya masih utuh. Nah ini kan utuh nih kemasannya ya. Kemasan utuh. Setelah kemasan utuh kita baca labelnya. Ada komposisi, kemudian ada nama produsen, alamat, kemudian izin edar ya, izin edarnya. Izin edar kosmetik itu ada 5 kalau di Badan POM ya, BPOM, NA, NB, NC, ND, NE, ada 11 digit angka. Jadi NX ya, X-nya itu A, B, C, D, E itu tergantung dari nama benua tempat produksinya. Jadi A itu Asia, B Australia, C Amerikanya E, C-nya Eropa, D Afrika, E-nya Amerika. Jadi kalau itu ada BPOM NA 11 digit itu artinya produksi dari Asia. Asia itu kan bisa Indonesia, bisa Singapura, jadi benua Asia. Kalau NB BPOM NB 11 digit itu artinya produksi Australia. Jadi produk import dari Australia. Jadi seperti itu.